Sesampainya di Belanda Paula Verhoeven disambut haru oleh mama papa dan adik kesayangan. Seperti yang kita ketahui Paula Verhoeven memutuskan pindah ke Belanda untuk menjalani pekerjaan baru di Eropa. Dia Paula Verhoeven yang mengaku rindu pada dua buah hatinya hanya bisa mengunggah video-video lama bersama anak-anak Baim Wong. Imama kangen sekali sama Kiano Kenzo. Jakarta Paula Verhoeven dikutip grid, ID dari akun Instagram pribadinya Paula underscore Verhoeven, Selasa, 26 November 2024. Lihat video-video lama kita sudah sedikit mengobati rasa kangen mama, jika kata ibu dua putra ini. Paula Verhoeven pun berpamitan kepada dua buah hatinya melalui postingan tersebut untuk bekerja ke Belanda. "Mama harus kerja dulu ya ke Belanda sayangnya mama," ujar Paula Verhoeven. Model berhijab itu pun seolah menyayangkan ketidakikutsertaan dua putranya. "Harusnya anak-anak mama ikut," Tapi kodaralah belum terjadi. Tilunya Paula Verhoeven pun berharap ke depannya dapat kembali bersama dua buah hatinya hasil pernikahan dengan Baim Wong. Insya Allah kita bisa jalan-jalan lagi ya sama Mama dan kumpul bertiga lagi. Semoga Allah tolong. Amin. Bismillah, tulisnya. Tak lupa, Paula Verhoeven juga mendoakan Kiano dan Kenzo meski saat ini tak berada dalam dekapannya. Baik-baik ya sayang, doa Mama selalu menyertai kalian berdua tutup Paula Verhoeven. Seperti diberitakan sebelumnya, Paula Verhoeven dan Baim Wong dalam proses perceraian. Sejak keduanya dalam proses perceraian, anak-anak Paula Verhoeven dalam asuhan Baim Wong. Meskipun demikian, beberapa waktu terlihat Paula Verhoeven bersama kedua putranya hasil pernikahan dengan Baim Wong. Seperti yang kita ketahui publik kembali dibuat sesak dada dengan unggahan Paula Verhoeven. Belum resmi berpisah dari ayah anak-anaknya. Paula mau tak mau harus mengucapkan selamat tinggal. Sang model memutuskan untuk bertolak ke Belanda tak lain untuk urusan pekerjaan. Berharap bisa membawa anak-anaknya, Paula berhadapan dengan harapan yang tak kunjung nyata. Pesan yang disampaikannya di Instagram pun menjadi viral, diiringi foto dari putranya yang sedang beristirahat di dalam mobil. Mama kangen sekali sama Kianokenzo. Lihat video-video lama kita udah sedikit mengobati rasa kangen mama, tulis Paula di Instagram, dilansir pada Rabu, 27 November 2024. Mama harus kerja dulu ya ke Belanda sayangnya mama. Harusnya anak-anak mama ikut, tapi kodarullah belum terjadi, sambung Paula. Meski bersedih hati, Paula tetap mencoba untuk bertahan dan berharap. Istri Baim Wong ini berharap bisa menghabiskan waktu bertiga bersama anak-anaknya kelak. Permohonan serta doa dengan menyebut nama Allah juga dilibatkan oleh Paula Verhoeven dalam unggahan tersebut. Insya Allah kita bisa jalan-jalan lagi ya sama Mama dan kumpul bertiga lagi. Semoga Allah tolong. Amin. Bismillah, eh Ibu Paula Verhoeven. Kini Paula memang harus bersusah payah untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak di tengah perceraian dengan Baim Wong. Namun bila menilik masa lalu, Paula sempat diminta memilih antara anak dan suami.